Seperti hantu, empat zodiak ini sering menghilang saat pendekatan. Terkait percintaan, ada empat zodiak yang sering hilang ketika PDKT. Kata zodiakku ID, dia sebenarnya suka atau tidak sih? Pertanyaan itu seringkali ditanyakan seorang perempuan di dalam hatinya. Terkadang pria dengan intens memberi perhatian lebih dengan memberikan sinyal-sinyal yang membuat perempuan terlalu GR. Namun seringkali selama beberapa hari, kemudian sang ada menghilang. Apakah ini memang metode tarik ulur yang dilakukan pria? Ataukah dia hanya memainkan perasaan saja? Ahli aura metafisiks dan konsultan spiritual, Mr. Agung menjelaskan ada tipe pria berdasarkan zodiaknya. Memang gemar menghilang atau ghosting saat masa pendekatan, PDKT. Sehingga perempuan dibiarkan bermain teka-teki menebak perasaan pria tersebut. Memang situasi ini bikin geregetan atau gemas ya. Kemarin perhatian banget tapi tiba-tiba, hari ini hilang tanpa kabar. Kata zodiakku ID kepada YouTube baru-baru ini. Mereka adalah Capricorn, Cancer, Virgo, dan Sagittarius. Sering sekali menghilang setelah memberikan harapan dan melambungkan perasaan wanita hingga terbawa. Perasaan, baper. 1. Capricorn. Capricorn pria yang kurang genleman. Sehingga Capricorn bermaksud melihat keadaan dulu tergantung chemistry yang dia rasakan. Akan tetapi keinginannya itu tak diungkapkan dengan terus terang. Capricorn ini coba-coba dulu di awal. Sayangnya enggak terus terang sehingga membuat perempuan gusar, kata Frolin. 2. Cancer. Cancer tipe pria tak tegas. Dia gemar berjanji dan tarik ulur. Dan dia bisa melakukannya dengan beberapa target atau gebetan. Kalau lagi menghilang di sasaran 1, berarti dia sedang bermain di sasaran 2. Sesuka hati, sehingga calon pasangan dijadikan seperti bola, enggak memberikan kepastian atau tidak tegas, ungkapnya. 3. Virgo. Virgo memang kaku, dan sulit mengutarakan maksudnya, sehingga ketika perempuan sudah melangkah terlalu maju, Virgo bisa mundur perlahan. Diam-diam hilang dan kalau enggak suka sulit mengutarakannya, tiba-tiba muncul menyakiti dengan pasang foto bersama wanita. Lain, tutur zodiakku ID. 4. Sagittarius. Sagittarius lebih tega lagi. Jika dalam waktu PDKT merasa tak cocok, maka dia akan meninggalkan targetnya tanpa pamit. Sampai wanita harus menghamba di mana keberadaan mereka. Sebetulnya bukannya jahat atau apa, tetapi Sagittarius enggak enak ngomongnya gimana kalau enggak cocok, ujarnya. Sekian prediksi mingguan untuk zodiak yang suka menghilang ketika PDKT. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.